Polsek Tambora melaksanakan apel sore di Kelurahan Duri Utara Tambora, Jakarta Barat. Apel tersebut dipimpin langsung oleh Aibtu Yulianto selaku Kanit Binmas Kelurahan Duri Utara. Binmas memberikan himbauan dan masukan agar dapat menjalin kerjasama dengan anggota PPSU dan warga setempat agar tercipta kondisi yang aman dan kondusif. Selain itu, Binmas juga menghimbau agar PPSU bekerjasama dengan warga membersihkan wilayah dari kotoran dan penumpukan sampah-sampah yang sudah menumpuk, agar tidak terjadi menimbulkan bau maupun menularkan penyakit, serta menjaga kekompakan dan kebersamaan serta saling kerjasama dalam menjaga ketertiban wilayahnya. Dari segala bentuk aksi kejahatan 3C, yaitu pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor, serta pencegahan dari bahaya kebakaran. Kegiatan sambang ini bertujuan untuk menjalin komunikasi Polsek Tambora dengan warga masyarakat dengan cara menyampaikan pola keamanan dan menampung permasalahan yang dihadapi oleh warga dalam upaya meminimalisir atau pencegahan terhadap aksi kejahatan sesuai arahan Kapolsek Tambora, Kompol Haji Slamet. Demikian dilaporkan oleh Binmas Duri Utara Polsek Tambora, Jakarta Barat. Salam Tribrata.